tangannya harus dari posisi ini yeah. Mau nggak mau dilepas dulu, sudah kita lepas, kemudian kita pasang ini, pasang, ini sebagai adat istilahnya. Ini posisi yang di luar, ini harus posisi di luar. Setelah itu kita paku di sini. Satu senti jaraknya. Nanti kita pompong. Aku mau nyoba. Ini ya. Oke. Oke. Langsung ke sananya ya. Siap. Oke. Terima kasih. Kayaknya sebelum saya menuntaskan anyaman ini, kita sapa pemirsa dulu kali ya Pak ya. Berjumpa kembali dalam program Kami Bisa bersama saya Endang Sundayani. Kali ini ditemani oleh Pak Sugeng. Bersyukurlah apa yang telah Tuhan berikan. Namun jadikan peluang untuk hidupmu yang penuh ketenangan. Pak Sugeng, saya ajak nyanyi dulu ya sebelum kita nyelesain ini. Biar gak sepaneng Pak. Soalnya ini bagus banget nantinya. Denting piano kala cemari merambat, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan terbawa sebuah bayang kala memberimu dosa, oh maafkanlah. Oh maafkanlah. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya. Seribu kata menggoda, seribu sesal di depan mata. Seperti menjelma waktu aku terbawa. Kala memberimu dosa. Rasa sesal di dasar hati diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Pak Sugeng Riyadi atau sering dipanggil Pak Sugeng, seorang ahli reparasi kursi penjalin dari rotan maupun kursi busa. Berusia 48 tahun, warga Sermo Sumber Arum, Moyudan, Sleman. Pak Sugeng berprofesi dalam reparasi kursi ini sejak tahun 2012 hingga berkembang sampai sekarang. Bermula dari SMA, oleh orang tuanya Pak Sugeng diajari untuk menganyam kursi rotan hingga bisa melanjutkan bekerja di kerajinan bambu, bahkan mencoba mengambil peluang untuk membuka usaha sendiri, reparasi kursi rotan dan busa. Banyak pelanggan yang puas akan hasil karya dari Pak Sugeng. Inilah salah satu keberhasilan bagi Pak Sugeng dalam mengambil peluang dari keahliannya, tanpa berpikir kondisi yang akan menjadi penghalang. Nama saya Sugeng Riyadi, saya kelahiran tahun 15 Februari 75, saya kelahiran dari Klaten. Waktu lahir, kata ibu saya normal seperti bayi biasa, sekitar umur 2 tahun, kemudian panas sekali. Kemudian di waktu itu disuntik dan ternyata badannya suhunya panas-panas badan. Oleh dokter katanya ini gejala polio. Nah setelah itu saya selalu diperiksa oleh ibu saya dibawa ke RC Solo, itu kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun ternyata dulu katanya dua-duanya, tapi setelah
2 tahun hanya satu yang bisa sembuh, dan karena ibu terlalu sudah lama capek, mungkin biaya juga begitu banyak, kemudian sudah pasrah aja. Mungkin dengan kaki yang sakit yang satu, mungkin di Bokoro lah pokoknya, kemudian dirawat sampai usia 6 tahun sampai 7 tahun. Waktu itu saya untuk bergaul di sekolah itu takut, terutama takut pada ibu guru-gurunya. Kemudian oleh tetangga, kamu harus semangat dik, walaupun kamu sakit, kamu harus sekolah. Nah, setelah itu saya sekolah di SD, kemudian alhamdulillah waktu sekolah, waktu kelas 1, ternyata saya sudah bisa langsung 3 atau 2 minggu sudah bisa baca tulis. Kemudian malah saya disuruh oleh ibu guru mengajari kelas 2 yang belum bisa baca tulis. Saya mengajari kelas 2, membaca, menghitung, ternyata alhamdulillah saya sudah bisa walaupun 2 minggu sudah bisa baca tulis. Waktu saya berlatih di kerajinan bambu kita tahun 98, kemudian saya ketemu dengan seorang gadis, nah sekarang jadi istri saya. Nah, waktu itu kita sama-sama remaja, banyak sekali teman-teman remaja waktu itu. Ternyata di lokasi tersebut timbul benih-benih cinta. Sampai sekarang saya menikahi istri saya. Kemudian sejak 1 tahun saya punya anak. Dengan punya anak itu saya menjadi semangat untuk selalu berkarya, semangat menghidupi keluarga, semangat untuk menghidupi anak dan istri saya sampai sekarang. Kemudian setelah 5 tahun, kemudian ada anak saya yang kecil, jadi saya punya 2 anak, semuanya wanita. Sampai sekarang sudah, yang satu sudah lulus SMA perhotelan, jadi alhamdulillah sudah kerja walaupun tidak full time, tapi mungkin 2 atau 3 dalam seminggu itu ada pekerjaan di hotel. Kemudian yang kecil kelas 2 SMP. Saya menjadi reparasi kursi, terutama waktu itu karena pekerjaan bambu itu sepi. Kemudian saya berpikir, oh ternyata di sekitar sini banyak kursi-kursi yang rusak, banyak perlu perawatan, perlu renovasi. Kemudian saya coba tawaran ini, Bapak Ibu, Bu, ini perlu diperbaiki enggak? Ternyata, oh enggak, kalau bisa. Kemudian saya reparasi sampai sekarang, sampai merambah ke hotel-hotel. Yang menjadi semangat hidup saya, pekerjaan saya adalah istri dan kedua anak-anak saya. Dia menjadi semangat, menjadi motivasi untuk saya bekerja, selalu lebih bekerja untuk kedua anak dan istri saya. Aku mau nyoba dulu ya, oke, Pak Sugeng, siap, ya. Siap, hati-hati. Mau nyoba kekuatannya bagaimana? Wah, bismillah. Iya. Iya. Terima kasih. Wah, enak ya. Gimana, Mbak Jan? Enak, kuat deh. Oh, walaupun aku besar gitu, tapi cukup dan nggak roboh. Tadi juga belajar nanam tadi gimana? Ah, susah banget, belum selesai tanganku jadi agak sakit-sakit. Oh, tapi nanti diselesaikan ya. Iya, berlatih. Berlatih ya, lebih itu lagi ya. Nah, pemirsa, saat ini ya saya sama Pak Sugeng mau ngobrol-ngobrol sambil ngerjain ini, mau finishing berarti ini ya, Pak ya. Nah, kayak gini tuh butuh proses berapa lama sih untuk jadinya dari awal sampai akhir itu? Misalkan, kalau dari awal semua ya mungkin satu kursi ini butuh 3 hari, Mbak. Satu kursi cuma 3 hari? Iya. Termasuk finishingnya gitu? Iya, paling finishingnya cuma kita lilit ini untuk menutup tanaman ya, enggak kelihatan. Iya. Terus setelah proses penanganannya itu, berikutnya proses apa lagi setelah dibulet abis? Setelah itu kita finishing ini, biasanya kita bersihin aja. Mungkin ada yang perlu mengganggu, duduk, nanti kita potong. Atau mungkin ada yang kotor, kita bersihin. Gitu. Prosesnya dipotong, nggak digunting ya? Kenapa? Pakai biar nanti bekasnya nggak mengenai
tubuh gitu. Iya. Terus dari proses yang rumit membutuhkan berapa lama yang rumitnya? Yang rumit mungkin model yang nanam rotan halus itu paling satu lembar itu mungkin bisa 3-4 hari satu lembar aja. Satu lembar aja. Iya. Itu bagian apanya? Itu bagian bisa duduk, dudukan, bisa samping. Ini ada nanti bisa dilihat contoh-contoh. Contohnya. Terus apakah Pak Sugeng merasa dengan keterbatasan kondisi ini menjadi penghalang nggak untuk justru atau jadi peluang di bisnis? Kalau saya malah bisnis peluang ini. Karena untuk reparasi kursi ini kayaknya masih jarang. Ya, jadi mungkin di Moyuda ini tuh saya lihat keliling-keliling baru kita rada tiga. Apalagi kayak gini ya, nganyam ya. Gitu. Biasanya kan cuman jok-jok biasa ya, banyak di luar ya. Keren berarti Pak, satu-satunya yang menganyam kursi rotan. Terus Pak, bagaimana sih perjuangan yang dirasakan Pak Sugeng itu dari awal sampai sekarang yang sudah punya banyak pengalaman dari sebelum ini? Ceritakan. Kalau mungkin agak panjang boleh. Iya, nggak boleh, nggak apa-apa. Ya, waktu dulu kan seorang difabel itu mungkin punya masalah mungkin besok ke depan itu seperti apa, itu menjadi masalah besar. Kemudian setelah saya kemudian merenung, kemudian kebetulan ada teman waktu itu sawalan di tempat sawalan lah saya ikut, kemudian di situ memberi semangat seorang difabel harus bisa mandiri, harus bisa berjuang, jangan sampai ketergantungan orang lain. Nah, saya tergugah, berarti saya memang harus punya semangat, harus berkarya, jangan sampai tergantung kepada orang lain, orang tua ataupun orang lain siapapun. Kemudian saya mencari orang sumber tersebut. Narasumber tersebut. Saya cari, saya kejar. Mas gimana, saya orang developer bisa mandiri itu seperti apa. Kemudian saya ditunjuk untuk selalu berlatih atau kursus lah belajar. Kemudian ditunjuk di tempat kebetulan di sekitar sini ada. Itu. Kemudian namanya dulu Pusat Rehabilitasi Jasad Tubuh Muhammadiyah. Saya belajar di situ 3 bulan, waktu itu komputer, itu bikin komputer, bikin program-program. Setelah itu, kemudian saya rencana mau dikerjakan di SMP, di sebelah kan ada SMP. Setelah itu ternyata kok nggak ada peluang, kemudian saya lihat-lihat di sekitar itu ada kerajinan bambu kebetulan. Kemudian saya, ini kerajinan besar ini, dan tenaganya juga banyak, mungkin saya bisa tertarik dan seorang difabel bisa masuk ke situ. Kemudian saya minta izin kepada pemilik, minta belajarlah selama 3 bulan, ternyata boleh. Nah, kita belajar 3 bulan, ternyata bambu itu bisa dibikin apa aja. Macam-macam. Ada nampan, tempat sampah, kemudian ada kere dan meja, kursi, dan sebagainya. Kemudian saya berpikir lagi, walaupun saya, asisnya kan Klaten, tapi belum pernah pegang bambu, belum pernah, tapi hati saya cocok. Ini cocok. Pekerjaan saya bisa melakukan, dan semua orang mungkin ada semangat bisa melakukan. Kemudian saya belajar di situ selama 3 bulan. Kemudian saya minta izin untuk ngelamar di situ juga, bekerja di situ. Ternyata boleh. Boleh. Bekerja di situ kalian selama, gitu ya. Selama 5 tahun dan 5 juga tahun teman-teman bisa. Walaupun difabel saya ada 2 orang waktu itu. Dan enak juga ngobrol. Orang normal belajar, kita kerjasama, mungkin tidak memandang saya sebelah, tidak meremehkan saya, mendukung, pokok semangat, harus semangat gitu. Ternyata belajar saya bisa, kemudian selama 5 tahun, kemudian mungkin suatu hal waktu itu ekspor, ternyata macet ekspornya. Nah, setelah itu saya kebetulan di kerajinan di Moyuden banyak sekali, kemudian saya pindah. Waktu itu ada seorang Cina, dia juga malah membeli akses semuanya yang tadi macet tersebut. Tadi macet, kemudian mungkin berarti tenaga kerja yang 3 bulan tidak terbayar, dia bayar semua. Termasuk saya direkrut kembali. Kemudian saya lihat bikin etalase yang besar sekali dan ini mungkin ke depan punya prospek cerah sekali. Saya alhamdulillah di situ bikin, malah saya dipercaya bikin itu mal, bikin mungkin bentuk yang belum ada. Saya disuruh membikin
ada gambar nanti diwujudkan seperti saya dipercaya seperti itu. Selama 5 tahun juga. 5 tahun. Jadi saya bergelut selama dari 10. Yang awal tadi 5 tahun, kemudian ikut Cina 5 tahun. Tapi ternyata 5 tahun itu juga proses. Enggak ada apa itu. Ekspor lagi. Kemudian tenaganya banyak tidak mencukupi untuk biaya tenaga, surut kemudian kembali, tutup gitu, juga. Tutup gitu. Lagi. Bagus berarti. Nah, dalam situasi apa namanya tuh bisa kan ya banyak pengalaman, terus gimana lagi caranya Pak Sugeng tuh untuk misalkan dari harga, bukan harga ya, dari pembuatan itu sampai ke harga itu menentukannya gimana? Oh ya, ini tergantung nanti kesulitannya dan juga bahan bakunya. Kalau bahan bakunya mungkin seperti ini agak mahal daripada rutan biasa, mungkin ya harganya saya tinggikan daripada rutan biasa seperti itu. Mungkin waktu butuh waktu tenaga waktu yang lama, nanti biayanya juga terpengaruh juga biaya untuk penghitungan biaya itu seperti itu. Itu dijualnya per biji atau per set, Pak? Kalau biasanya ini kemarin cuma reparasi ini satu set itu 350. Satu set. Satu biji. Satu biji ya. 350. Iya. Berarti satu set itu. Nah, Pak Sugeng, selain di rumah ini kan membuat reparasi ya, membuat kursi rotan ini, ada nggak sih kegiatan Pak Sugeng di luar ini? Misalkan organisasi apa, sebagai apa, mungkin bisa diceritakan? Nah, kebetulan saya ketua PPD Mayuda. Ketua PPD. Saya merekrut atau bukan merekrut sih, kerjasama untuk teman-teman saya ajak, ayo kita harus berkarya. Kebetulan ada kita kerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk membantu teman-teman di Babel, misalnya di Babel Muhyiddin. Nah, kemarin sudah 3 pertemuan ini, tiap Sabtu itu kita bikin masak di Bendosari, di tempat sana ada tempat joglo di sini untuk di Babel, monggo digunakan untuk semua di Babel untuk berkarya, apapun bisa digunakan di sini, seperti itu. Jadi seputaran Mayuda'an ya, boleh menghubungi Pak Sugeng ya untuk masak-masak ataupun keterampilan apapun ya sebagai ketua PPDI. Ya, dan juga ini teman-teman ini juga saya merekrut ini teman yang bisa membantu ini, saya kerja sama untuk misalnya untuk jahit busanya, kita kerja sama dengan Pak Meryati. Iya. Wah, keren, Pak. Nah, harapan kedepannya untuk bisnis rotan. Kalau harapan saya ya ini bisnis kursi ini bisa berkembang, kemudian juga ada anak-anak yang bisa meneruskan saya, dan juga ada mungkin teman-teman yang bisa juga ikut membantu saya dan bisa dia juga bisa bermandiri. Seperti ya juga harapan saya seperti itu, dan setidaknya saya sendiri yang bisa, tapi teman-teman yang mau belajar saya harap juga bisa mandiri seperti saya seperti itu. Nah, Pak Sugeng, itu luar biasa ya. Terus apa motivasi kata-kata untuk teman-teman di luar sana? Mungkin Pak Sugeng bisa. Oh ya, untuk teman-teman di Babel, mari kita harus pertama harus punya semangat. Semangat. Bahwa kita ini seperti di Babel ini tidak kita harapkan, tapi karunia Allah, tapi kita syukuri. Dengan mensyukuri itu nanti insya Allah Allah akan memberi kenikmatan kepada kita semua. Kemudian kita harus belajar itu tidak pandang usia, dari usia kecil pun bisa belajar sampai tua, saya juga suka belajar. Kemudian setelah belajar kita membuktikan kepada teman-teman, membuktikan kepada masyarakat umum bahwa kita bisa, kita layak, kita akui masyarakat kita untuk berkarya itu bisa. Kita punya kesempatan, kita makin gunakan sama-sama untuk berkarya agar kita dihargai teman-teman semuanya. Ingat, kami tidak ingin dikasihani, tapi beri kami kesempatan karena kami bisa. Nama saya Suratmi, saya kelahiran di Sleman tanggal 5 Mei 1976. Saya kerja di Tunggak Semi Malangan. Saya kenal Pak Sugeng tahun 1999. Saya jatuh cinta sama
Pak Sugeng. Karena apa? Saya sangat mencintai dan Pak Sugeng sangat penyabar. 3 tahun kemudian saya menikah, terus punya anak 2. Yang satu namanya Arifah Pindah Sasmita, yang kedua Orena Destia. Ya, Pak Sugeng sebagai seorang suami juga tanggung jawab di keluarga. 1, bisa masak. 2, bekerja keras. 3, penyabar dan penyayang. Semoga Pak Sugeng semangat dalam bekerja, yaitu untuk reparasi kursi rotan, busa, dan bisa untuk mencukupi keluarga. Semangat suamiku, Pak Sugeng Riyadi. Usaha reparasi kursi rotan dan busa milik Pak Sugeng sudah mulai merambah ke penjualan internet. Melalui Google Maps Marketing, target pasar mulai meluas, bahkan sering dapat pelanggan dari hotel-hotel juga. Selain melakukan pekerjaan tersebut, Pak Sugeng juga tak kalah eksis dengan anak muda sekarang. Pak Sugeng punya aktivitas di media sosial, yaitu YouTube, terkait konten hobinya, ternak ayam. Arifah Pindah Sasmita, saya lulusan dari SMK Muhammadiyah 1 Mohyudan, lulusan tahun 2023. Sekarang ini saya sedang part-time di beberapa hotel. Dan perkenalkan, ini adik saya. Perkenalkan, nama saya Orena Destia, saya kelas 2, anak kedua dari Pak Sugeng. Bapak adalah sosok yang seperti ibu, yang bisa memasak, bisa merawat anak-anaknya. Bapak seorang yang bertanggung jawab. Bapak itu penyayang dan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Serta bapak itu kayak ibu, sering memasak juga. Saya bangga dengan bapak saya. Karena bapak adalah sosok yang penyayang dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Dan bekerja keras, sayang sama anak-anaknya. Semangat untuk bapak. Nama saya Tugirah, saya tetangga Pak Sugeng. Pak Sugeng itu jujur, ramah sama tetangga dan harmonis sama keluarga. Terus itu tanggung jawab sama anak dan keluarganya. Walaupun Pak Sugeng itu ya ada sedikit kekurangan, terus tapi kerjanya kerja keras untuk membiayai anak-anaknya. Semangat Pak Sugeng. Segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta, syukuri dan nikmati. Pak Sugeng memberikan contoh semangat dan tanpa melihat akan keterbatasannya. Sebagai pembeda dengan apa yang dimiliki orang lain pada umumnya. Kita semua sama tanpa ada pembeda. Tidak terasa waktu begitu singkat, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa untuk tetap semangat dan pantang menyerah. Sinar pagi terasa hangat bersinar. Ku tetap berdoa, ku tetap bersyukur. Tak pernah kecewa dengan apa yang ku punya. Tetap jalani, walau berat untuk lewati.
syalalala, ku bisa taklukkan dunia, syurururu, ku bisa wujudkan mimpi-mimpi meski ku berbeda. Tapi jangan kau meremehkan, karena aku bisa. Karena aku bisa. Karena aku bisa.